Hai, anda bersama kami lagi di Amaz. Huawei Mate 30 Pro 5G akhirnya masuk ke pasaran Malaysia dengan tanda harga RM4,199 berspesifikasikan Kirin 990 EUV 5G, RAM sebesar 8GB dan storan dalaman 256GB UFS 3.0. Ini adalah ulasan kami terhadap peranti Huawei Mate 30 Pro 5G. Sama seperti anda semua juga, kami agak teruja apabila peranti 5G mula memasuki ke pasaran Malaysia dan ini adalah salah satu indikasi bahawa rangkaian 5G akan ditawarkan di Malaysia tidak lama lagi. Sebab utamanya bukan sahaja kelajuan yang pengguna bakal peroleh, malah teknologi apa yang bakal dicipta ataupun dapat mengambil kelebihan terhadap kelajuan sepertinya. Sama juga seperti versi Huawei Mate 30 Pro, versi 5G juga memiliki skrin sejenis OLED yang telah dipilih oleh pihak Huawei. Istimewanya terhadap skrin mereka ini adalah tahap lengkungan di bahagian tepi skrin yang cukup ekstrim, mencapai separuh di bahagian sisi peranti sehinggakan butang kuasa dialihkan ke bahagian sedikit belakang. Ada antara anda yang sukakan bentuk sepertinya, kami faham. Kebanyakan yang tidak gemarkannya dapati sukar untuk mencari pelindung skrin yang sesuai dan mungkin akan dapat gunakan sejenis silikon sahaja bagi melindungi skrin secara menyeluruh. Resolusi yang ditawarkan adalah Full HD sahaja. Ini mungkin perkara yang kami kurang gemar terhadap peranti Huawei Mate 30 Pro 5G. Perbezaan paling ketara anda dapat lihat pada peranti Huawei Mate 30 Pro 5G berbanding yang asal adalah panel belakang yang menggunakan material vegan leather ataupun sekurang-kurangnya itu apa yang mereka cakapkan. Ini terasa lebih kepada getah pada pendapat kami sendiri. Berwarna oranye terang walaupun memakai kes pelindung yang keras jenis telos. Untuk pengetahuan anda, perbezaan antara versi 5G dan tidak adalah ketebalannya. Bermaksud, kesnya sangatlah berbeza. Bergerak terus kepada sistem operasi, ianya menjalankan EMUI 10 di atas Android 10 terkini. Ia membawakan antara muka yang kemas, tersusun sama juga seperti One UI Samsung terkini yang lebih kepada pendekatan minimalis. Anda mempunyai pilihan untuk menggunakan navigasi gesture ataupun navigasi 3 bar tersedia. Apa yang pasti, ia akan selari bersama mana-mana peranti Android akan datang menurut Google sendiri. Selain daripada itu, ia turut menawarkan mod tema gelap yang mana akan selarikan bersama mana-mana aplikasi yang menyokong fungsi ini supaya memudahkan lagi proses adaptasi. Namun harus diingatkan juga terdapat beberapa aplikasi yang masih belum menyokongnya. Kelancaran sistem operasi amat baik, tidak ada lengah masa yang kritikal, malah kami sebenarnya tidak mempunyai masalah langsung sepanjang menggunakan peranti ini. Cuma perlu diingatkan juga ia tidak memiliki Google Play Store Terminal di dalam sistem operasi yang berada di tangan kami ini menggunakan cara sideload dengan sebuah pen drive. Kami sebenarnya sukakan fungsi kamera yang ada. Ini adalah antara peranti yang kami rasakan sesuai untuk membuat rakaman video selain daripada peranti iPhone. Malah kami cuba untuk membuat rakaman produk lain seperti sebuah kereta yang memerlukan pergerakan dengan banyak. Selain daripada itu, hasil gambar yang cukup memuaskan, tidak kira sama ada malam ataupun siang. Harus kami cakapkan yang mana kami kurang fokus terhadap zoom optical dan wide, tetapi AI yang disertakan membantu serba sedikit dalam mengenal pasti adegan dan mengikut tetapan yang sepatutnya digunakan. Prestasi pemua dengan chip pemproses Kirin 990 EUV, RAM 8GB boleh menerima segala grafik yang kami berikan seperti game semudah Candy Crush sehinggalah PUBG Mobile tetapan setinggi Extreme FPS. Ya, kami rasakan peranti akan menjadi sedikit memanas apabila bermain dengan lama. Walaupun skrin melengkung, usah risau kerana PUBG Mobile tidak akan gunakan sepenuhnya skrin melengkung tersebut. Bercakap mengenai prestasi, Huawei Mate 30 Pro 5G dilengkapi dengan bateri 4500mAh yang menyokong penjasaan pantas 40W secara berwayar, manakala 27W untuk proprietary wireless saja jenama mereka sendiri. Dari segi ketahanan bateri, kami gunakan peranti ini untuk membuat social post dan memantau analytics. Pendek kata, penggunaan secara sederhana. Kami boleh dapat perah bateri sebesar 4500mAh sehingga 7-8 jam. Anda tidak akan mempunyai sebarang masalah jika pergi ke mana-mana yang memerlukan skrin sentiasa bercahaya terang kerana penggunaan bateri akan menjadi lebih intensif. Selain daripada itu, sekuriti yang ditawarkan adalah imbasan wajah dan imbasan cap jari. Ianya lancar, tepat dan menyenangkan kami setiap kali menyakuji peranti, tidak kira sama ada siang ataupun malam. Perkara yang kurang enak daripada tidak mempunyai Google Play Store, Huawei tidak lagi menggunakan stereo speaker. Mungkin kerana telah beralih kepada pembesar suara di bawah skrin ataupun piezoelectric speaker, ia tidak dapat memberi bunyi yang kuat, malah semasa membuat panggilan masuk juga memberi efek sedikit muffle. Perkara yang kami tidak memberitahu anda di sini adalah kelajuan menggunakan rangkaian 5G. Ini kerana Malaysia belum ada penawaran rangkaian 5G secara umum, hanya sekadar ujian semata-mata. Huawei Mate 30 Pro 5G adalah satu peranti yang menjanjikan sambungan masa depan, iaitu rangkaian 5G secara meluas. Persoalannya adalah, adakah ianya berbaloi untuk anda miliki? Bagi kami, belum lagi semenjak ianya masih belum meluas. Tetapi jika anda seorang yang sangat teruja untuk memiliki, menggunakan rangkaian New Radio baru,
ini adalah permulaan yang bagus. Kalau tidak, ada baiknya kekal sahaja kepada versi biasa ataupun anda sukakan vegan leather orange pada Huawei Mate 30 Pro 5G juga menjadi bonus. Walaupun begitu, isu Google Play Store juga menjadi poin yang patut kami suarakan, yang mana agak sedikit leceh untuk side load kan? Jika tidak, salah satu peranti yang kami syorkan bagi menanti kelajuan rangkaian 5G yang akan datang. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.